Halo, selamat datang di channel Nmob Driver. Kali ini kita akan induktur Hyundai kereta tipe aktif, tipe paling rendah. Untuk grill dia grey, glossy, untuk logo chrome Hyundai. Yang ini warna silver, untuk underguard dia warna grey. Di atas lampu senja dia LED, dia bukan DRL ya. Untuk headlamp dia projector halogen, untuk lampu sen dia masih halogen, kristal multi reflektor. Untuk velg dia alloy single tone dengan ukuran R17, dengan ukuran ban 215/60, dengan ban Kumho Solus. Ciri khas SUV ada over fender warna hitam sampai ke belakang. Untuk spion dia warna bodi dengan lampu sen. Di atas ada roof rail warna silver. Untuk door handle dia chrome, cuman belum ada smart key. Untuk barn door trim dia full black, hard plastik sampai ke sini, armrest hard plastik. Untuk door handle dia warna hitam, ada window lock, power window, ada central lock, electric mirror, cuman belum electric retract. Di bawah ada speaker, cup holder dan boot pocket. Untuk pengaturan kursi dia lengkap dengan head adjuster. Yang ini tuas tangki BBM, yang ini tuas pembuka kap mesin. Untuk pedal dia 3 pedal manual, yang ini port OBD, USB screen. Ada stability control, kisi AC dengan frame silver. Untuk bahan dashboard dia hard plastik. Untuk bahan setir dia karet. Sebelah kiri ada audio steering switch. Yang ini untuk MID. Yang ini dia warna silver. Sebelah kiri ada tuas wiper sudah intermittent. Wiper belakang. Sebelah kanan ada tuas headlamp. Tipe paling minimal. Yang di sini kulit ya? Iya kulit. Ada prime. Kuncinya seperti ini, model lipat. Untuk speedo dia belum TFT seperti tipe style atau prime. Untuk MID dia masih layar monokrom. Di tengah ada dua buah kisi AC. Untuk head unit dia monitor, ada posisi kiblat, ada mode senyap jika ini diaktifkan. Speaker belakang bisa mati jika penumpang belakang sedang tidur. Hazard di tengah, jika diaktifkan lampunya juga ikut berkedip. Untuk AC dia masih manual analog. Pengaturan arah semburan lengkap dengan front defogger. Yang ini untuk suhunya, ada open close air. Di bawah ada slot USB 2 buah dengan power outlet 12 volt. Ada laci penyimpanan terbuka. Untuk transmisi dia 6 speed.
Untuk mundur dia kiri atas dengan menekan tombol yang ini. Ada dua buah cup holder dan laci penyimpanan terbuka, electric park brake dengan auto hold. Untuk armrest dia bahan kulit dengan rail stitchy. Untuk penyimpanan dalam sudah dilapisi jenis blue drew. Untuk bahan jok dia fabric. Headrest dia adjustable. Seat belt dia rapi tertutup cover. Untuk hand grip dia fix. Sun visor penumpang depan dia dengan vanity mirror. Dan card holder. Spion tengah die neck view. Lampu plafon dia masih halogen kiri kanan. Untuk sun visor driver dia dengan vanity mirror dan card holder. Di dashboard ada airbag. Yang ini motif fake sticky. Untuk glove box dia standar. Ini desain door trim penumpang sebelah kiri depan. Untuk door handle, baris kedua dia chrome. Ada tilt lock. Jika ini diaktifkan, anak-anak nggak bisa buka pintu dari dalam. Untuk bahan door trim sama dengan di depan, full black. Bahannya hard plastik. Door handle warna hitam. Ada power window. Di bawah ada speaker, cup holder, dan door pocket. Untuk belakang kursi driver, belum ada seat belt pocket. Cuman untuk belakang kursi penumpang depan, sudah ada seat belt pocket. Untuk lantai, dia masih ada tonggolannya, cuman nggak terlalu tinggi. Di belakang konsol tengah, ada dua kisi AC dengan frame silver. Ada slot USB, tempat penyimpanan terbuka. Untuk kursi baris kedua dia lipatan 40-60. Untuk headrest dia adjustable. Sudah ada ISOFIX. Untuk seat belt dia rapi tertutup cover. Hand grip fix. Lampu plafon dia halogen. Sebelah kanan hand grip dia fix dengan hook. Ini desain interior baris pertama. Kelihatan polos karena AC belum digital. Kalau mau custom spek, mulai dari hanya ada di tipe Trend yang CVT. Untuk rem belakang dia cakram. Ini desain belakang secara overall. Untuk di atas antena dia shark fin black glossy. Ada rear upper spoiler dengan head mount stop lamp. Ada rear wiper, logo Hyundai chrome, tulisan kereta kekinian dengan space. Di bawah ada 3 titik sensor parkir, rata body, ada underguard warna grey. Ada reflektor di sebelah lampu mundur. Untuk lampu mundurnya dia halogen, kristal multi reflektor. Untuk stop lamp
top lamp dia LED bar. Untuk lampu sen dia masih halogen. Untuk stop lampnya dia masih halogen. Cuman cantik dengan LED bar. Untuk lampu plat nomor dia halogen. Untuk pintu bagasi dia tombol elektris. Ada top tether dari Isofix. Begitu juga sebelah kanan. Sebelah kanan ada hook. Untuk sebelah kiri ada lampu bagasi halogen. Untuk di bawah ada tempat penyimpanan ban serap. Untuk ban serapnya dia velg kaleng full size. Di bawah untuk muffler dia sebelah kanan. Dia penggerak roda depan, enggak ada gardannya. Ini desain baris kedua dari penumpang sebelah kiri. Ini desain baris pertama dari penumpang sebelah kiri. Untuk mesin, mesin 1500cc, tenaga 115 PS di 6300 RPM. Untuk torsi 143,8 Nm di 4500 RPM. Ini modul ABS-nya. Untuk ruang mesin dia sudah dicat. Begitu juga kap mesin, cuman belum ada peredam. Sekian induktur Hyundai Creta tipe aktif. Like, comment, subscribe jika belum, nyalakan tombol loncengnya. Untuk harga bisa hubungi kontak marketing di deskripsi. Terima kasih sudah menonton.